ini ya itunya ya teman-teman bagus ya sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe kinerja channel ya ayo saya hitung 1 2 3 oke okay, teman-teman Terima kasih. Berkatu, selamat pagi, siang, sore atau malam berjumpa lagi dengan kita yang ada di sini ya, sahabat Kinaja Channel. Eh, di sini kita, kita punya sesuatu ya, teman-teman, yaitu test pen. Test pen multifungsi ya, AC plus safety quick ke ya di sini ada lampunya tas dan ada baterainya fungsinya mendeteksi kebocoran di alat-alat uh, elektronik teman-teman untuk mengukur tegangan di uh, stop kontak mengukur grounding bocor apa enggak di sini mengukur daya jarinya apa enggak mengukur uh, ini uh, di apa ini mocat elektrik ya bocor apa enggak ya spesifikasinya seperti ini ya teman-teman teman-teman bisa lihat ya selanjutnya kita coba ya teman-teman e, kita coba apakah ini ada tegangannya apa enggak ya dengan cara begini e, di dijarakkan deket aja nah itu ada nyalanya ya lah berarti di sini ada tegangan teman-teman di sini dia menggunakan baterai seperti ini ya teman-teman selanjutnya kita lihat pilkulatinya ya teman-teman ini min gini ya teman-teman teman-teman bisa lihat min ini paten ya nggak bisa ditarik ya terus ini ada lednya ya di dalamnya itu terus terdapat di sini dua baterai ya tiga ba dua baterai teman-teman baterai yang kecil kayak baterai jam itu eh, totalnya dua eh, teman-teman ya terus ada ini eh, untuk eh, pengaturannya ya kalau kita pegang di sini di sini kita tancapkan gini di dia akan nyala ada resistansinya ya teman-teman nyala terang merah seperti itu ya nah itu teman-teman bisa lihat kita pegang gini ya nah nyala toh berarti di sini fungsinya untuk mengukur kabel misalnya kabel itu putus apa enggak ya selanjutnya kita coba di kabel ya teman-teman teman-teman juga bingung apakah kabel ini kadang, -kadang ada yang putus jalurnya di mana ya kan e, harus pakai avo ribet kan kalau pakai avo harus ngelar kesini kesini ribet ya teman-teman cukup pakai obeng ini ya obeng tespen ini ya Misalnya ada jalur ke sana ke sini, ada yang putus kita pegang gini. Terus kita tes pen. Ini ya, teman-teman. Kita tes pen ujungnya. Ini ya. Ini kan nggak nyala. Kalau dipegang ujungnya gini, dia akan nyala seperti ini. Berarti kabelnya itu nyambung, gini ya teman-teman. Kabelnya nyambung seperti ini ya. Oh, gini ya dah. Nggak perlu pakai AVO, teman-teman. Cukup pakai teman-teman punya bolam seperti ini ya apakah lampu ini putus apa enggak ya kita nggak tahu kadang, -kadang nggak kelihatan ya ya teman-teman cukup pegang ini terus ini ditancapkan sini terus ini dipegang ini nah, nah bertanda bola ini masih nyala ya toh? ada resistansinya dari ini kalamat ke sini nah seperti ini kalau kabel setrika ada yang putus, bisa dicek seperti ini ya teman-teman. Nggak perlu pakai avo, cukup pakai obeng tespen yang multifungsi ini ya. Obeng yang pinter, seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nyala toh, kalau saya lepas, dia akan redup seperti ini. Ya udah, kita pegang. Nah, bawah ini ada uh, normal ya, misalnya gitu. Kalau ada yang putus kan enak, teman-teman tinggal pasang tes gitu yang kita coba pada lem tembak bakar ini ya teman-teman apakah dia itu rusak apa enggak apa ada tegangannya nanti kita coba ya teman-teman dengan cara misalnya ini kan ditancapkan ini dia akan nyala seperti ini ya ini bawa kondisi ini nyala ya terus kita tes pen tes pennya ini enggak perlu dipegang gini ya kan aja nah di sini ada arus yang saya matikan dulu ya untuk penerangannya biar kelihatan Nah, teman-teman bisa lihat ini kan nyala, ya. Terus selanjutnya kita tes band ini. Nah, berarti ada aliran arus yang masuk ke eh, lem bakar tembak ini. Nih, teman-teman bisa lihat, ya. Saya nggak pegang cuma satu ini. Teman-teman bisa lihat itu kan nyala toh. Berarti ada aliran listrik di eh, kabel ini. Kalau kita pegang gini dia akan nyala terang, ya nggak usah dipegang untuk melihat aliran itu tegangan listrik itu ada nggak loh teman-teman bisa lihat tuh jarak jauh mati jarak dekat dia akan nyala kayak ada radiasi, ada radiasi gitu ya ya kita coba ya tes pen ini apakah nyala apa enggak di stop kontak ini lihat ya. ya ya itu teman bisa lihat tuh ini nyala kalau tegangan AC ini akan lebih terang ya ini aja cukup dinyanyakan oh yang satu nyala satu enggak toh yang ini nol ini pas kalau pas dia akan nyala kalau dipegang gini dia akan lebih terang ya seperti itu ya teman-teman ya berarti eh, selain untuk ngecek kabel putus bisa untuk ngecek aliran listrik di kabel apakah putus apa enggak bisa ngecek listrik ada apa enggak di uh, stop kontak kita ya multifungsi ya teman-teman. Uh, semoga video ini bermanfaat buat kita semua ya berbagi ilmu berbagi pengalaman. Oke okay, teman-teman sebelumnya jangan lupa like comment dan subscribe Kinaja channel ya. Semoga channel ini berkembang dan lebih maju dan bermanfaat buat semuanya. Oke okay, teman-teman. Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kinaja channel mantap.